ya jualan itu sehari-hari di rumah, buka warung, kelontong aja sehari-hari. Waktu dulu itu jualan tuh udah lama, tahun 98 waktu krisis zaman Pak Harto diturunkan itu. Dan setelah itu jadi apa tuh kerja cari serabutan rumah yang di Kiara Condong itu yang udah dibongkar itu dapat di ganti rugi bangunan aja. Di Kiara Condong udah nggak ada rumah, cuman rumah kakak ya, kurang itu pak gimana ya, kurang kurang enak lah sama kakak kalau sehari dua hari seminggu nggak apa, kalau selamanya nggak kurang enak itu pak. Pertama sih ke Sukabumi itu usaha lah gitu, kecil-kecilan jual kopi, jual roti bakar, apa aja lah, pokoknya jualan aja, intinya jualan. Lu kan jualan di rumah puluhan tahun, jadi waktu pas digusur itu jadi gimana lah, jadi jualan keliling itu kurang kurang bisa gitulah. Punya HP sendiri, tapi ya gitu udah pecah gitu. Terus waktu saya waktu lihat dari ibu udah saya udah tinggal di jalan gitu, udah nggak ngontrak lagi, tadinya ngontrak di Sukabumi itu, tapi udah nggak puas lagi ya jalanan gimana gitu lah. Di Raja Mandala pernah tinggal di tenda kurang lebih 10 harian lah, tapi dipikir-pikir lah hidup gini kurang itu gimana gitu lah. Di itu dekat sekitar jembatan itu kan ada pohon pisang banyak, banyak yang cari ikan itu. Saya tinggal di sana 10 harian lah pakai tenda. Dipikir-pikir hidup begini gimana gitu, kurang ke depannya gimana gitu lah. Ke ibadah juga kurang, kadang-kadang dijalani, kadang-kadang enggak di tenda itu. Waktu itu saya cari-cari di buka YouTube itu. Cari apa gimana pesantren gitu gimana ya. Apa? Ingin hidup lebih baik lagi ya, tenang gitu. Saya prioritasnya sekarang lebih ke itu ke akhirat gitu jadinya. Jadi cari-cari ke pesantren. Nah, di sini menampung anak jalanan gitu ya. Gratis lagi gitu. Itu aja yang dipikiran, yang pertama dipikir. Waktu itu kan saya enggak ada ongkos. Ya itu tenda itu dijual. Peralatan tenda lah gitu, Bang. Dijual untuk kesini. Biar naik kereta aja sampai Padalarang. Dari Padalarang naik bis. Ya kurang lebih 3 jaman lah dari Sukabumi, 4 jam kalau macet lah. Naik bis 40 ribu lah, naik kereta 5 ribu. Naik angkutan pedesaan itu dua kali dari terminal Guntur. Enggak, cuman kan ada itunya cuman apa ya, Garut itu Pasir Wangi, cuman itu aja sama nama pesantrennya. Kok udah pada tahu dari sana itu kan Ibnu Sabil, nah hijrah Ibnu Sabil. Oh itu ada sama jalannya itu jalan Sinar Terang sama supir angkot. Oh iya kan saya ke Pasir Wangi kurang tahu nanyanya gimana lagi. Oh Sinar Terang, oh iya di sana Sinar Terang pesantren ini, ya udah di sana jadi lupa di depan naik angkot itu, naik angkot perdesaan itu. Waktu pertama datang siangnya, sorenya lah datang ketemunya sore ya. Itu nanya itu mau pengen di sini, saya mau ditanya mau apa, mau apa gitu. Itu aja. Alhamdulillah saya langsung diterima. Ya pengennya hidup lebih tenang lagi lah gitu. Ada kegiatan gitu selain setelah ibadah gitu, gimana lah caranya. Ada tempat berteduh, nggak di jalanan gitu lah, nggak liar. Ibadah lebih teratur, nggak terlalu ada perasaan takut lah waktu di jalanan gitu. Kan di sini lebih tenang. Saya itu menampung kan udah ini udah tahu, pada tahu pesantren ini hijrah anak jalanan gitu kan. Ini ceritanya kan beliau ini Pak Agus ini datangnya kan siang gitu. Kebetulan saya lagi istirahat, ketemulah sama saya sore. Nah beliau cerita saya mau mondok di sini. Saya tadinya di jalanan tidur di tenda gitu kan, makan tidak teratur dan sebagainya. Nah, saya kan kasihan, seusia beliau ini udah 50 tahun lebih, masa harus tinggal di jalanan? Kan dari dulu juga saya jangkan umur 50 tahun, yang masih muda pun, yang dia tidak mampu, yang dia anak jalanan, saya tampung di sini. Walaupun di sini keluar masuk, yang penting mereka kalau anak muda nih, kalau anak muda di sini, jadi setelah di sini kan
dia keluar bisa cari kerja dan sebagainya. Nah, kalau ini kan udah tua, tidak mungkin beliau ini bisa kerja. Umur usianya udah 50 tahun lebih. Dan saya terketuk hati, saya ingin menampung dia tanpa ada alasan apapun. Dan tanpa saya pikirkan. Karena dari awal saya sudah niat menampung mereka-mereka yang di jalanan yang sudah tidak mampu. Apalagi kan yang di jalanan, kasihan insya Allah. Nah, di sini walaupun dia lebih tua dari saya, hampir sebanding lah kalau usia, tetap semua yang di sini mau di atas usianya saya atau di bawah usia saya anggap anak saya sendiri. Dan di sini dia waktu ngobrol, di sini pesantren itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Saya makan, semua yang di sini makan. Saya tidak makan, tidak mungkin, karena Allah ngasih perut itu pasti dengan makanannya. Kalau Pak Agus kan udah tua, bahkan saya peringatkan sekarang kan yang di sini paling tua 45 tahun kan. Bukan paling tua, di bawah beliau itu 45 tahun. Ada juga yang usianya 22 tahun. Nah, saya udah bilang sama mereka bahwa Pak Agus ini kalau usia itu di atas mereka semua, tolong hargai usianya. Gitu kan, tolong hargai usianya. Anggaplah Pak Agus di sini orang tua kalian. Udah saya bicara seperti itu sama anak-anak yang ada, yang sudah di sini, yang pertama ketemu sama Pak Agus, penghuni itu kan penghuni di sini, penghuni sihir anak jalanan gitu. Menurut saya tuh memang bapak ini sebetulnya kan karena sudah tidak mampu, udah tidur di jalanan. Sebetulnya ini hak pemerintah yang harus mengurus, harus menampung hak pemerintah. Nah, tapi walaupun ini hak pemerintah, saya ambil hak pemerintah itu, saya urus di sini. Walaupun makan di sini gratis itu tidak ada bantuan makanan dari pemerintah. Tapi bukan dalam arti tidak ada bantuan dari pemerintah. Bantuan, alhamdulillah dari pemerintah ada bantuan sound system. Nah, terus pernah ada di depan tuh tanah wakaf dari pemerintah. Nah, pernah saya bilang di media saya tidak mendapatkan bantuan. Artinya bantuan tersebut itu bukan bantuan ini dikasih sound gitu kan, kasih karpet gitu. Ada yang ngasih karpet dari pemerintah tuh, ngasih karpet, ngasih sound system, ngasih wakaf buat jalan ke pesantren dari pemerintah, ada, saya terima gitu. Nah, itu yang belum memperhatikan itu makannya mereka. Pernah saya bilang pemerintah tidak ada bantuan untuk apa, bantuan apa maksud saya, bantuan makan untuk mereka. Jadi kan waktu saya santri sampai 115 orang itu hampir 4 juta sehari makannya mereka. Tidak ada bantuan dari pemerintah untuk oh ini nih berasnya untuk makan gitu kan, untuk makannya anak-anak yang Aceng bina di sana atau Aceng rehab di sana gitu kan. Nah, tidak ada sampai saat ini. Kalau dari masalah materi untuk makan sehari-hari itu tidak ada bantuan, itu belum ada bantuan. Bahkan saya pernah mengajukan ke dinas sosial, tapi ya nggak tahu sih, nggak ada gitu. Sampai sekarang nggak ada bantuan dari dinas sosial untuk bekal makan mereka. Tapi alhamdulillah, saya yakin sama Allah bahwa yang memberi rezeki itu hanya Allah, yang maha kaya itu hanya Allah. Alhamdulillah, mereka yang di sini keluar masuk ada pernah 115, pernah 70, pernah 20, bahkan pernah 3 orang yang pesantren di sini. Tapi alhamdulillah semuanya makan. Tapi di sini nggak pernah kosong, keluar masuk terus. Jadi setelah saya bina yang mantan narapidana, saya bina, saya jalurkan ke usaha. Nah, setelah dia berpikir oh saya udah betul-betul sehat, dia berpikir saya udah kembali ke fitrah diri saya udah mau melakukan hal yang benar, akhirnya dia pulang. Ada yang jualan, ada yang tani dan sebagainya. Itu kalau aku anak muda. Kalau kayak tua bapak ini mungkin tidak akan saya arahkan ke tentang pekerjaan karena udah tua. Mungkin ya udah suruh di sini aja. Kalau petani sampai meninggal juga tidak apa-apa di sini. Saya terima ikhlas. Saya terima ikhlas. Gitu. Pesan saya untuk santri yang sudah keluar dari hijrah anak jalanan, mungkin anda semua tuh lihat bapak di sini, karena semuanya bilang bapak. Ini bapak ngasih tahu ya ke semua anak-anak bapak yang sudah keluar dari pesantren hijrah anak jalanan, tolong apa yang pernah bapak katakan, anda semua harus jadi orang yang baik, orang berbakti terhadap orang tua. Jadi berbakti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jalankan ibadah yang 5 waktu sesuai yang Bapak anjurkan. Jangan kembali lagi ke perilaku yang sudah pernah kamu lakukan.
yang pernah minuman obat atau sabu narkoba, maka di sini kan sudah lepas, maka seterusnya kamu lepas. Yang pernah kamu menganiaya orang, mulai keluar dari pesantren ini, kamu jangan pernah lagi menganiaya orang. Karena sakitnya di penjara itu kamu yang merasakan. Nah, terus pesan yang buat yang masih hijrah di sini, mudah-mudahan mereka semua di sini bisa kembali ke fitrahnya, dan saya mengajarkan beliau-beliau yang di sini itu akan hidup juga akan kembali ke alam yang abadi, yang itu yang selalu saya ajarkan. Makanya alhamdulillah yang di sini selalu orang itu taat beribadah karena dia takut dengan hukum Allah. Pesan untuk pemerintah, ya mungkin kalau pemerintah lihat YouTube ini sih, kalau mau memperhatikan saya, bukan saya gitu, memperhatikan santri yang ada di sini, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khair. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Terus kalau ada donatur mungkin yang mau bantu makanannya mereka yang di sini juga alhamdulillah. Tapi yang karena saya hanya berharap sama Allah aja. Saya tidak bergantung dengan makhluk, saya berharap sama Allah. Karena di saat banyak santri di sini, sehari sampai habis 4 juta, tidak pernah santri di sini tidak makan. Itu hanya Allah yang memberikan rezeki kepada Pak Agus. Ya. Saya terima di sini, menunggu di sini, semoga Pak Agus betah, belajar ilmu untuk bekal ke akhirat nanti, apalagi Pak Agus sudah tua ya. Semoga Allah memberikan kesehatan sama Pak Agus. Amin ya Allah ya Allah. Ya, Agus ya. Sehat. Jalanan selalu ceria, makanya di sini alhamdulillah senang betah, dan mereka walaupun masih jauh tempatnya, bukan satu kampung, beda wilayah, beda kota, beda kabupaten, beda kampung, tapi alhamdulillah di sini bersinergi dan menjadi saudara, alhamdulillah.